Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sesuai judul guys, kita akan belajar dialek negeri-negeri yang ada di Malaysia. Kayaknya unik sih kalau sambil live streaming terus kita buat nonton ataupun belajar tentang dialek-dialek ini. Nah, saya sudah siapkan videonya guys. Di sini mana ya tadi ya? Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Alright. Hai guys. Oh, so hari ini Sismik TV bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Okay. Okay. Okay, Abang Zaidi. Saya Amin dari Perlis. Perlis. Dia dari Pahang. Pahang. Oh. Saya Kila dari Kelantan. Saya Kila dari Sarawak. Kami orang Sarawak. Sarawak. Semua nama itu lupa buat ada tu. Allah. Tak tengok aku pun jadi. Aku sepatutnya sebut Perlis. Aha. So aku punya R orang Perlis pun ni. Jadi juga. Faham pada, faham pada. Perlis, Perlis, semua. Kamu siapa? Kamu siapa? Tapi dia kenapa cakap macam tu? Rombau. Tak, kita tim sikit lah, kita sikit. Kita tim sikit lah. Bagi, apa tu? Dia kan komen juga, mana sikit? Dia orang KL lah. Dalam kotak ni ada beberapa perkataan. Aha. Saya akan tarik perkataan ni. Lepas tu, baca perkataan tu, Amin akan dalam bahasa, okay, dalam dialek. Perlis, Sarawak, Sembilan, Kelantan dan juga Pahang. Okay, ini lebih beragam ya. Macam tu, saya okay, coba kita sama belajar guys. Okay, okay, korang ready? Boleh, beres. Okay, kata pertama tu, degil. Degil. Ketika bulu. Ketika bulu. Ani aku dah kata dah, ketika bulu lah. Tak mahu buat kau. Faham. Kenapa ketika bulu? Aku tak tahu sebab apa. Kenapa bahasa asli kan degil, kenapa ketegak bulu ya, jauh sangat tapi. Memangnya cakap ketegak bulu. Kalau Sarawak dia entingal. Entingal. Kita tak tahu si dengar pada. Si dengar pada kami. Entingal. Kita belajar bagi perkataan dah. Dia mesti jauh sikit. Jadi kalau bahasa-bahasa kayak gininya mungkin saya enggak faham sama sekali nantinya guys. Bega. Doggy. Kalau di sebelah ni dia cari L. Oh. Kalau baca basikal, basikal. Ada L sebut dia macam English sikit. Aha. Tak do lah. Tak do. Mentor. Ataupun kerah palo. Palo. Kerah palo. Kerah palo. Kerah palo. Kerah palo. Kerah palo. Okey. Dia kena berhenti lah. Kerah palo. Okey. Bahang babe. Hah? Ya boleh. Daripada degil, babe. Apa? Degil sikit faham ni. Babe rakyat dia. Okey, ada khabar kau jangan masuk ke semok tu. Apa babe sangat? Apa babe sangat? Ih. Macam mana eh? Itu kawan luar tu dia. Tu dia akan kasi kita mencarut. Tu dah. Kata dia babe. Babe. Tak senonoh. Oh, tak senonoh. Sempurna. Apa itu? Tak senonoh. Kita mencarut. Kata dia babe. Babe. Okey, tadi yang babe. Tak senonoh. Okey, tak senonoh. Okey, tak senonoh. KL ni tak senonoh, okey. Lola. Sempurna. 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 Eh, tak senonoh. Ah, tu kena ada Sempurna. Tak senonoh. Lak lok lak. Ah, oh. Ah, peliklah. Semoga tak senigi. Tak senigi. Tercemar. Tercemar. Okay. Macam faham dia ikut konteks. Tapi tak semenggah tu pun satu je. Tak semenggah. Yang ke arah pengutus sikit lain sikit dia sebut habat. Habat. Habat orang ni. Habat orang ni. Habat mani. Habat mani. Terkejut. Favorite. Terkejut. Terkejut terkempak. Sarawak terkejut beliang. 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 Oh, saya beliang. Okay, kalau di sembilan kata terkejut. Terkejut. Surprise. Terkejut. Dia jarang guna terkejut.
Terperanjat. Oh, terperanjat. Terperanjat. Saya terperanjat. Oh, hey. Kalau ada orang cakap itu, kau jutan. Itu bukan sembilan. Saya tahu lah tu. Kejut. Kejut. Faham lagi? Ya, kerayat. Hey. Kerayat. K-R-A-Y-A-N. Dia macam semua lain kan? Kerayat demo. Dia muncul kan? Kerayat demo. Kerayat yang budak. Okay. Jangan. Kerayat budak terhenti. Perkataan yang seterusnya adalah nenek. Grandmother. Okay. Nenek. Okay. Nenek. Okay. Kamu tu. Perempuan pun kau panggil tu. Tu lelaki pun kau panggil tu. Kalau lelaki tu, kalau orang panggil Tok Wan lah. Aha. Lelaki ke perempuan? Tok Wan lelaki. Lelaki Tok Wan, perempuan Tok. Tok. Oh. Kita orang macam grandma. Wey, Sarawak grandma. Smile. Allah yang sakit. Nenek. Kalau lelaki pun nenek, kalau perempuan pun nenek. Oh, okay. Betul-betul panggil nenek kalau atuk dulu. Contoh macam nenek kalau atuk ke depan je tu. Contoh, saya panggil nenek lelaki lah. Oh, so panggil nenek. Gigi pula dah sebut nenek lelaki. Oh, tetap nenek lah. Okay, kalau lagi 9, okay. Wan. Wan. Oh, Wan. Kalau lelaki atuk. Atuk. Wan. Okey, negeri sembilan. Kalau kita cakap apa nama nenek tu Wan. Ah, kalau kakek atuk. Wan. Alright. Macam saya panggil Ma. Ma. Nenek saya panggil Ma. Kalau atuk macam Tok Ayu. Tok Ayu. Oh, beza Tok lagi. Tok Ayu Tok Mak. Tok Ayu Tok Mak. Ah, Tok Ayu Tok Mak. Okey. Semua so, cerita yang horror tu asal Kelantan ke? Yang mana? Mak yang tu filem Hollywood tu Mak. Ma. Alamak. Faham macam Zanji kat kot Wan. Wan. Ah. Sikit lah. Sikit. Sikit je ataupun ushi je. Ushi je. Saya nak makan ushi je. Nak cium ushi. Sedap. Cium ushi. Okey. Nak cium ushi. Susah. Sarawak sama je sikit. Okay. Minta sikit. Kalau negeri sembilan, coek. Ciput. Oh, saya nak ciput eh. Coek. Alright. Sikit. Oh, sikit. Beja lagi. Mungkin sikit macam tu. Belah saya sekutek. Sekutek? Contoh dulu selalu cari rumah mak. Oh, kutu. Sekejap je. Mak ni lah. Dah sekutek je dapat. Okey, sekutek dekat. Oh, sedikit. Sisa nasi berterabur. Okey. Sisa nasi berterabur. Dia macam bersepah makan. Bersepah makan. Macam benda tu. Terabur. Kalau makan yang terabur, budak makan terabur. Apa kabar? Wei, beri. Ni siapa ni, susah sangat tu sebab panjang kan. Remah. So tengoklah banyak mengari. Okey. Kau ni lah tua dah makan celok budak lah. Selero kot. Cuba cakap yang marah-marah sikit. Habis nasi tu tumpah selero. Dah mirip dah. Dah. Sama dengan Zaidi, remah. Tapi remah. Oh, pakai O. Berkelai lah. Berkelai ke, atau kalau cakap gaduh-gaduh mula ke, Bertojek, okey. Dia gaduh dengan mak dia macam cakap, mak ni, semua kan. Betul mak dia balas balik, ni, Senang mak dia balas. Semua dia berkata je. Bertojek tu. Bertojek, okey. Sarawak, kelai. Kelai. Kenapa kita duduk berkelai? Sebab berkelai asyik bagus. So, aha. Tak pernah marah ke? Kalau marah betul macam ni, Aira. Kalau you marah betul, Aina lah. Okay, cakap annoying, Aina. You bayar. Kenapa kau duduk tempat aku? Kenapa kita duduk tempat kami? I tak tahu. Kita dah tahu. Okay. Kau yang orang Sarawak balik rumah. Hai, suami lah. Balik rumah, tak masak ni. Kalau you sembilan je ni, apa malik bonan? Kau ni, dapur, meja, lapar. Kau nak minta darah, tak ada makanan. Sarawak, kita naik bilik situ, kunci pintu.
Okay, berarti kalem ya, Sarawak itu kalem ya. Berkelahi bercakap berkelahi juga lah. Berkelahi. Apa kau cakap ni bercakap? Apa ni bercakap? Okay. Balo. Eh, beza lagi balo. Apalah kau tu nak berkaluk, nak berbaloh dengan saya eh? Oh. Macam dah berbi. Kalau masa terkejut, kejut. Kejut. Okey betul. Dia macam gagap mesti kan. Balo. 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 Bapa balo. Bertaki. Taki. Taki-taki rumba. Taki-taki rumba. Azik. Macam ayam. Kan kalau ni Taji. Kau tak suruh cakap lah. Bodoh. Okay. Benok. Benok. Sarawak. Benok. Bodoh benok. Paloi. Paloi. Oh paloi. Tapi dia lembut. Lembut juga lah. Paloi. Awak ni paloi. Alah kalau marah paloi. Paloi. Oh baru nampak marah. Hei. Bongap. Apul mada dia bongap ni okey bongap bongap betul lah waktu tu bang kalau Kelantan gong 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 Pahang ada beberapa kot tapi saya pun kadang-kadang tu guna juga bodoh. Ada setengah orang guna bingai. Bingai. Okey pernah dengar. Bingai bukan bukan. Bebas. Dia bebas sebenarnya tapi bebas. Tapi bebas. 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 Kita dah akhir ni kakak sikit sebab kita dah main jauh-jauh. Mungkin kita baca berita saya. Saya. Okay. Kami. Aku bahasa macam aku oh kami ni atau kita pun boleh ke? Kita. Kita tapi dia lebih kepada macam tu orang kampung kita tu. Kami atau kita. Okay. Sarawak. Kami. Kami. Kami saya berarti. Ese. Okey, kemarin dah ada. Saya lah Dan ni kejauh dengan kawan-kawan kita. Wei, ni semuanya. Ni Dan punya. Dan tu bila dengan orang sebelah. Dan dengan Ese. Aha, betul. Saya nak tanya ni. Ese, nampak hormatlah. Saya kahwin Ambo. Ambo. Kita yo juga. Saya kahwin Ambo kita. Okey. Masih-masih ya, masih masuk gitu. Nah, masih masuk. Kalau di sini kan kami kita okey, kami okey, masih kan. Nah, Ese Eden ini berpelik lah. Nah, sayo kowe kawe ya kan, kawe ambo kita okey. So good lah, ya kan. Okey. Nampak saya keh. Dia memang keh. 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 Oh, koe. Apa tu? Okey. Mak wei koe. Okey. Okey. Lama show ni seronok sebab kita belajar dialek. Aha, seronok seronok. Saya rasa yang paling banyak saya belajar dengan faham dengan Sarawak kot sebab Kelantan kita banyak kawan Kelantan juga. Satu lagi dah biasa tengok. Kak Ipa pun Kelantan. Memang dengar cakap semua biasa lah. Okay, itu saja untuk minggu ini. Terima kasih Zabin, Era, Era Fazura, Sheila, Syah, Gila. Okay, dengan dia. Kerana sudi hari ini kita belajar benda baru. Betul tak? Banyak benda kita belajar hari ini. So itu sahaja untuk kali ini. Jumpa alright, dah selesai ni guys. Selamat hari Malaysia. Bye. Bye. Gimana guys? Itulah tadi video tentang ya logat ya. Kita belajar dialek-dialek yang memang pelik lah kalau saya cakap kan. Memang tak tahulah macam tu. Dan so ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat, semoga terhibur teman-teman semua. Penang khabar tu habak. Oh, macam mana habak? Okey. Terima kasih kawan-kawan dah hadir, dah tengok video ni. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri dulu lah. Sebab ada kerja yang belum selesai lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.